Gak bisa. Bun mas. Bun. Monggo, mas. Monggo. Mas Fahri, ada mas? Mas Fahrinya lagi pertemuan mas. Oh kemana? Pertemuan mas. Oh mas itu apa toh? Magelang Orchid Society mas. Oh rapat gitu? Iya. Ya, mau lihat-lihat anggrek? Monggo. Oh anu jangan ke apa toh ini? Ini lagi nanam bibit mas. Nanam bibit. Oh ayo, nggak apa-apa dilanjut dulu mas. Saya boleh lihat nggak ini? Boleh. Monggo gue pinar. Soalnya anu ada apa? Kadang penjual lain tuh kalau pas buka botol nggak boleh lihat ya. Oh itu yang pelit ilmu mas. Oh. Kalau di sini ya sama sekali boleh belajar boleh. Saya tak soalnya saya pengen nyoba tuh apa? Buka ini botolan. Oh iya. Monggo. Kita lihat anggrek arek dulu kan yang satu. Oh, iya, monggo. Monggo. Ora ndelok kene sik. Entar Mas tak lihat dulu. Oh, iya. Ini bibit. Saya dari Semarang, Mas. Oh, Semarang deket ya, Mas. Deket ya. Cekat, ya. Ini pas anu, pas mau ke Jogja toh, terus kebetulan lewat, udah lama jane pengen ke sini, cuman waktunya sok enggak sempet toh, terus ini pas kebetulan mau ke Jogja mampirlah. Dulu pernah mau kesini kebablasan terus nggak jadi udah malam toh. Iya. Yeah. Saya lihat di itu di YouTube sama Instagram anggreknya bagus-bagus gitu. Nah, pengen sini. Gampang nggak sih mas buka dari botol itu? Gampang kok mas. Saya tuh pernah nyoba sekali dua botol itu kok cuma hidup dua. Oh, padahal satu botolan isinya berapa mas biasanya? Kurang lebih 30. Nah iya itu cuma hidup 2 kan berarti nggak ada 1% loh itu. Itu cara penanamannya jenengan gimana mas? Saya... Oh ini kok langsung di satu-satu mas? Iya. Memang kayak gini kalau di sini. Kalau setahu saya itu kok... Dulu saya itu loh yang pot besar terus dijadiin satu. Kompot ya? Oh kompot, iya ya, itu. Kompot. Nah itu kenapa kok enggak, ini kok enggak di kompot langsung di satu-satu mas? Karena kalau di kompot itu banyak risikonya mas. Iya. Kalau di kompot emang boleh langsung di satu-satu gini? Boleh, malah bagus mas kan kalau bagus. Di kompot gini kan tanaman dari botol kan ada yang besar ada yang kecil. Nah nanti yang kecil itu kalau di kompot bareng nanti nutrisinya terserap yang besar jadi enggak merata, sedangkan kalau yang satu gini merata karena sendiri-sendiri. Oh. Dan kalau terkena bakteri itu nggak bareng, kalau dikompetkan nanti satu itu bareng. Tapi ada yang apa ya? Ada yang tertarik nggak? Kira-kira ini bagus banget di harganya. Oh, senangnya malah kong ini orang boleh anggrek. Ada-ada malah boleh tanaman-tanaman kan. Berapa ini mas? Ini berapa mas? Ini cuma 50.000 mas. Kayaknya bagus. Itu jenis apa tuh itu? Itu Syngonium pink ya? Iya, itu bisa menambat. Itu yang umur berapa bulan mas itu? Yang itu? Iya. Itu 3 bulan. Sudah sekitar 3 ini bulan. Jenis apa ini? Ini dendrobio mas. Oh 3 bulan udah besar berarti ya cepet ya? Ya kalau di sendiri-sendiri begini. Oh malah lebih cepet. Saya jadi pengen coba ini. Terus biasanya mas Fahri kalau jual nunggu berbunga dulu atau enggak? Enggak mas. Enggak. Umur berapa mas biasanya? Sekitar umur 6 sampai 7 bulan mas. 4 sampai 6-7 bulan. 4 bulan ya. Kadang itu 1 bulan udah ada yang mau beli, tapi kan kami belum boleh karena risiko. Masih terlalu kecil ya? Iya, risiko. Kasihan itu kalau itu. Oh ya bang, punya saya dulu kok busuk itu kenapa ya mas? Padahal medianya juga pakai mos, malah pakai mos yang putih itu kan lebih mahal mos yang putih. Iya, bagus itu. Nah, itu penyiramannya. Saya tak siram pagi sore gitu, tiap hari. Nah, itu wah, mungkin terlalu lembab mas, kalau sehari dua kali itu. Kok di sini berapa toh nyiramnya? Satu hari satu kali pagi doang. Oh, jadi saya keseringan ya? Ya mungkin keseringan nyiramnya terlalu lembab kan. Akarnya jadi busuk. Nah terus punya saya juga usia 6 bulan itu daunnya baru 3 itu kok ini udah banyak ya daunnya? Itu mungkin dipupuk nggak mas itu? Enggak, katanya kan kalau buka botol nggak boleh dipupuk. Boleh mas sebenarnya. Boleh mas. Oh.
Bukan bundar. Itu yang penting NPK-nya itu seimbang dan pupuknya pertumbuhan pupuknya sedikit aja, jangan terlalu kebanyakan, sesuai dosisnya aja perkiraan. Soalnya ada yang bilang kalau habis buka botol itu nggak boleh dipupuk dulu sampai berapa minggu, ada yang bilang berapa bulan, gitu benar nggak sih? Itu nggak benar mas. Kalau dari kami itu karena ini bibit kan dia punya cadangan makanan dari botol. Kalau kita lepas keluarin dari botol kan cadangan makanannya udah lepas, jadi harus kita pupuk begitu mas. Oh gitu ya. Ini botolan apa aja toh ini mas? Ini ada Dendro, Cattleya, sama Phalaenopsis mas. Ini sampai ngembang itu berapa lama toh? Yang mana? Oh beda-beda ya? Beda mas. Kalau Cattleya ini sekitar 5-7 tahun. Waduh. Baru bunga. Lama sekali mas. Suwe banget ya? Makanya mahal. Wah. Kalau Dendro mas? 2-4-5 tahun mas. Oh lama juga ya. Terus kalau bulan, ini bulan ya ini ya? Iya, bulan. Itu cukup agak pendek ini, 1 tahun. Oh ya lumayan cepet ya. Saya nanti tak beli yang bulan ah. Dijual tau ini mas? Dijual. Nanti boleh ya tak tanya-tanya misalnya kok saya lupa caranya gimana gitu. Boleh nanti juga. Sering via WhatsApp bisa mas. Begitu ya. Atau telepon. Nah ini terus di potre ini sampai umur berapa mas? Ini sampai umur berapa mas Yudi? Ini sekitar 6 bulan sampai 1 tahun nanti udah lepas bisa mas di pot sendiri. Begitu. Berarti kalau segini belum dijual ya? Kalau yang langsung dari botol belum mas, nanti umur 4 bulan baru kita jual. Oh, besar, berarti udah hidup ya? Iya. Biasanya kalau di sini ngeluarin satu botol itu ada yang mati nggak tuh mas? Itu kalau ngeluarin dari botol itu tetap kadang ada yang mati mas. Nggak semua hidup, tapi kan persensinya mati cuma kecil tergantung cara kita menanamnya. Kalau kita menanamnya benar, mungkin bisa hidup walaupun mati 1-2 kemungkinan. Tapi kalau keliru yang sebaliknya mas. Ini medianya apa tuh? Saya baru lihat ya. Moss hitam itu dari apa tuh ini bikinnya? Ini dari akar kadaka mas. Akar kadaka itu akar pakis itu. Akar kadaka? Terus dulu saya tak rebus dulu tuh ini apa medianya ini direbus dulu nggak mas? Ini nggak mas, ya perlu direbus. Yang penting kita nanti sering-sering aja kasih semprot bakterisida sama fungisida. Oh iya. Ini masnya kok AO-AO ya dari tadi. Oh berarti nggak apa-apa ya nggak direbus ya? Nggak apa-apa, ini buktinya ini. Juga belum udah keluar akar. Gila, omennya. Lihat mas, boleh ya? Boleh. Ini saya gemuk-gemuk ini ya. Iyalah, gemes. Emang mukaku gemesin. Oh iya, ini Dendro mas ya? Ya, itu Dendro. Sekitar 3 bulan dari botol begini mas. Ini ada apa mas ini mas? Oh itu jenis Cattleya. Cattleya mini senua itu. Apa bisa daunnya kecil-kecil begini? Oh gak bisa itu mas, itu karena sudah spesi memang mini begitu mas. Besar-besar. Apa tuh ini coba lihat tuh? Iya. Ini berapa harganya mas? Itu 155. Maksudnya 150? Enggak. 1,5 juta mas itu. Hah? Mahal amat. Iya mas. Karena itu spesies dari asli Brazil mas. Apa namanya tadi mas? Soprenisus cernua. Udah pernah lihat kayak gini? Udah pernah lihat? Udah pernah. Di sini. Ini. Oh di sini. Kok kecil. Oh sih aku belum tahu ngerti agak ini. Enggak tahu mahal. Itu lucu sih bentuknya. Di sini macam-macam spesies mas, kalau mau cari ada. Mungkin nanti mas bisa hubungi mas Fahri kalau mau pesen ya spesies. Si, meh mbak tuku iki. Ah enggak jadi ya mas. Kalau pemula biasanya beli-beli ya spesies, biasanya beli yang biasa. Lihat-lihat yang lain caca. Monggo. Singapura mas wong anu memang kayak belajar tuh ini. Enggak apa-apa mas. Jadi ranget ya jenis-jenis. Ini mau buka lagi enggak mas? Oh iya mas. Saya mau lihat dari awal. Boleh. Gimana caranya?
yang mana? Mau yang buka yang mana? Lek saya itu kan dulu tak pecah itu. Wah, itu botolnya dipecah. Mas, kalau dipecah itu. Oh, kan cepat Mas dipecah. Ya, jangan. Tapi kan. Jangan. Nanti tanamannya ada yang terluka dan nggak bisa hidup. Dan botolnya itu kalau nggak dipecah bisa dipakai lagi buat pembibitan lagi mungkin bisa. Wah. Kalau dipecah kan nggak guna nanti botolnya. Oh gitu, jadi terus caranya gimana itu? Nah ini bisa dibuka ini. Oh tutupnya dibuka, ya, terus ngeluarkinnya kan sesak itu. Dikasih. Itu nanti pakai kawat mas, ditekuk. Pakai kawat ya. Letter L. Ini mau dikeluarkan sekarang mas? Boleh lihat? Boleh, boleh. Oh kok nggak di sini aja loh? Nah, ini harus dengan air yang mengalir mas. Oh. Mau untuk membersihkan ini ya cadangan makanan itu. Cadangan makanan pakai air. Oh ya yuk. Monggo. Ini apa ini air apa mas? Siapkan dulu air dan campuran fungisida. Fungisida. Fungisida itu mereknya apa toh mas? Mereknya macam-macam mas. Oh gitu. Jadi nggak harus merek itu gitu. Iya. Oh semua bisa ya. Ini dibuka ya, terus. Dibuka dulu. Terus. Ke sini lo lihat biar tahu. Sini lo lihat biar tahu ini lo. Sini mas. Ya. Sini mas. Mangga. Iya dulu. Nah, biar tahu. Ya. Ini dibuka dulu. Ah. Ya, terus dikasih air. Bisa. Kira-kira. Seperempat atau setengah. Kasih air. Cocok setengah. Jangan penuh-penuh lah. Kita cocok. Begitu. Ya. Sampai. Oh jadi agar-agarnya ini ya. Agar-agar pemakanan cadangannya di sini. Ikut larut ya. Ya biar dia nggak ngempal gitu. Terus buang, kasih air lagi. Oh gitu, berkali-kali ya ngasih airnya iya. Ya. Oh gitu. Sampai benar-benar di sini habis hilang ya. Atau biar akar-akarnya ini biar bisa misah loh. Nah kita siapkan ini untuk buat ambil yang sulit di ngambilnya dalam. Pakai ini iya. Ini kawat biasa ini ya kawat biasa tapi harus yang bener-bener bersih mas kawatnya. Oh gitu. Steril ya, begini dulu paling enggak ya. Biar steril. Kita ngeluarinnya harus akarnya dulu mas. Oh akarnya dulu ya? Iya. Oh gitu. Langsung? Iya. Itu ya akarnya. Nah, kalau masih ada sisa-sisa dari cadangan makanan di botol ini harus dibersihkan itu ya? Iya, dibersihkan dulu. Kalau nggak dibersihkan efeknya apa mas itu mas? Ada problemnya atau enggak? Ya harus bersih sih. Kalau nggak bersih menimbulkan busuk. Kalau nggak bersih menimbulkan busuk ya? Pembusukan pada akarnya. Oh jadi harus bersih. Iya bersih. Nah kalau udah bersih. Lalu ke fungisida ya. Masing-masingan di air fungisida. Oh gitu. Berarti dari satu-satu ngeluarkannya ya? Iya harus hati-hati mas, soalnya kalau bareng-bareng atau semua-sama takutnya nanti kan pada rusak, patah. Oh iya, ternyata ya nggak patah ya nek gitu ya. Iya. Harus hati-hati ya mas.
Enggak sulit ternyata ya. Boleh ikut nyoba, Mas? Boleh, monggo, silakan. Ini bagus ini, kan? Nah, oh ya gampang ya. Tak jajal para, sik tak coba. Kok kelihatannya mudah sekali. Monggo. Harus ini Mas ya? Ya, taruh di. Ayo, ayo tisi. Makanya dulu. Makanya dulu. Ini kalau misalnya daunnya patah enggak apa-apa, Mas? Kalau apa? Jangan, Mas. Kasihan dah, kasihan. Oh, maklum. Kasihan anggreknya. Lalu pertama disuruh enggak apa. Kalau akarnya dulu nih ya nggak patah ya? Nggak. Entah digampangnya aku ini. Nah, ini. Nah, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bisa. Ah, ternyata bisa. Jangan lupa, siap melakukan apapun, harus lebih alangkah baiknya kan berdua dulu, Mas. Ya, Mas. Nah ini direndam di fungisida ini berapa lama, Mas? Nah, kurang lebih 15 menit, Mas. 15 menit. Terus setelah itu kita tiriskan. Dijemur enggak sih itu? Wah, jangan nanti. Oh, enggak boleh dijemur. Nanti ya. Oh, pakai koran, pakai kain bisa? Bisa, kain. Oh, iya. Buat alat buat menyerap air. Ya, airnya. Terus ini setelah gini dibiarkan apa langsung ditanam bisa, Mas? Kalau cuaca bagus bisa langsung ditanam. Tapi bagusnya lagi dibiarin dulu semalam, Mas. Kurang lebih nanti ditanam. Punya aku tuh dulu busuk ya, cuma hidup dua ya, padahal dua botol itu. Itu kemungkinan kesalahan dalam penanaman ya. Media tanamnya juga harus yang steril atau gimana, Mas? Kalau media tanam, ya biasanya kita ambil yang bersih. Yang bersih, yang pasti bersih. Oh, yang kita pilih yang bersih, tapi tidak perlu direbus. Yang penting rutin bakteri sama fungisida. Oh, untuk mencegah itu ya? Iya, mencegah. Ada bakteri sama jamur. Ya, kurang lebih seperti ini dong. Terus? Angin-angin dan dudung. Nunggu sampai kering berarti ya? Iya, agak kering airnya. Kurang lebih satu malam itu. Satu malam. Tapi kalau langsung ditanam boleh? Boleh, tapi nunggu kering. Nunggu kering. Oh. Jadi tambah ilmunya. Kurang lebih seperti itu. Ini tadi katlea ya, Mas ya? Ini katlea. Jangan lupa dikasih label nanti kan. Kalau oh, label itu kayak gitu itu? Ya, ya. Nanti kalau tanam tercampur, kita lupa besarnya. Oh, ini nama sama tanggal ya? Kita tanggal menanamnya. Beli label di sini, ini ada, Mas? Ada, Mas. Berapa satu ininya? Satu biji? Satu bendel. Oh, jadi satu bendel ya? Iya, satu bendel, Mas. Oh, satu bendel berapa, Mas? Satu bendel itu 30.000. Isi? Kurang lebih 100. Lembar. Itu bisa dipotong jadi dua gitu kan. Oh, berarti panjang gitu ya. Iya, panjang. Oh. Seperti ini loh, Mas. Saya tak bukan dulu. Iya. Nggih. Segini deh, Mas. Oh, ini lah. Ini isi 100 ini. Iya, kira-kira 100. Saya kadang susah nyari kayak gini tuh ya. Ini Semarang kok enggak nemu ya. Nah, kan udah kering. Ada kering, ada tanam pada dulu saya kalau di kompot cuma ditaruh-taruh itu, ditaruh di atas media. Kalau ini akarnya dibungkus media nggak apa-apa ya? Iya. Saya boleh ikut nyoba nanam nggak, Mas? Boleh. Tapi boleh nggak sama Mas Fahri nanti? Boleh, nggak apa-apa. Mau nyoba nggak? Benar ya. Nah, di itu tapi saya mah dapat ilmu loh ini. Soalnya kan kadang penjual lain akar ya, Mas, ini. Ya itu ya, seperti akar. Akar kadaga. Namanya akar kadaga. Hampir mirip akar sabut kelapa. Ya, gini, Mas. Jangan Mas. Gitu. Oh. Nanti busuk gitu. Ini yang dibungkus cuma akarnya aja. Oh, gitu. Oh, berarti daunnya enggak. Jangan daunnya nanti. Kasih keluar. Oh, baru tahu. Maaf loh, Mas, orang pemula ini. Apa? Enggak apa-apa. Santai aja.
gini Mas ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh iya. Nah, turun lagi. Nih. Terus masukkan ke tempatnya. Gampang ya ternyata ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, setelah ini terus di gimana Mas? Udah. Setelah ini nanti kita taruh di di tempat tapi jangan yang kena matahari langsung. Ya. Oh, berarti di bawah teras gitu bisa, Mas? Itu sebenarnya bisa, tapi bagus lagi kena matahari kan. Yang kena matahari 40%. Jadi cahayanya 40% pakai UV atau paranet kan. Bisa. Gitu. Nanti enggak langsung kena matahari. Enggak langsung, nanti dia gosong. Yang besar aja gosong, apalagi yang baru keluar di dari botol. Dan enggak boleh di dalam rumah, karena di dalam rumah itu udara sirkulasinya kurang bagus. Sirkulasi udaranya enggak bagus. Gitu. Tadi saya lupa nanya fungisida itu nyampurnya berapa Mas? Fungisida? Iya. Satu bungkus itu untuk anu, untuk langsung ini, satu baskom ya, ini. Satu sendok teh aja. Oh, satu sendok teh. Oh, berarti dikit ya makanya ya? Dikit ya. Satu sendok teh untuk air seember itu. Satu liter ya? Oh, jadi satu liter satu sendok teh. Iya. Oh gitu. Bekalnya 1 liter air. Kalau mereknya itu? Bebas. Oh iya. Karena fungsinya sama. Oh, jadi mereknya anu ya, enggak harus apa misalnya gitu enggak? Iya, bebas. Makanya kan banyak, masih banyak kan Mas. Kayak seperti kayak deterjen itu kan banyak juga. Khusus sama macam itu kan deterjen daya apa apa. Fungsinya sama. Fungsinya sama juga. Oh gitu. Yo, kadang masih bingung ya, fungisida apa apa itu ada apa lagi itu. Terus tadi katanya boleh langsung dipupuk, berarti ini langsung dipupuk. Pakai pupuk apa itu Mas? Pupuk yang itu apa kata Mas Fahri yang bunder-bunder itu bukan? Bukan. Dekastar bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, berarti ini dipupuk pakai pupuk yang disemprot ke daun itu Mas? Biasanya Mas Fahri itu pakai pupuk hormon sama pupuk pertumbuhan. Yang hormon sama N-nya 13, P-nya 13, K-nya juga 13, seimbang maksudnya. Oh, berarti beda sama pupuk yang untuk bunga ya? Beda Mas, itu perangsang bunga beda lagi. Ini untuk pertumbuhan. Agar cepat tumbuh. Terus nanti dikasih pupuk bunga kalau udah seberapa udah mau bunga gitu. Kalau pengunjungnya apa ada yang jauh-jauh juga Mas? Saya kan jauh dari Semarang. Wah, ada yang banyak lagi Mas, banyak. Oh, itu dari mana Mas paling jauh? Itu kemarin ada Bali ya. Bali ya. Oh, Bali ya masih ya lumayan sih daripada saya Semarang. Ternyata dekat ya. Kalau yang daerah Bali. Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Timur banyak. Terus saya kemarin lihat di Instagram itu kok ada bule itu dari mana itu, Mas? Itu bule dari Kumprengan ya, Mas. Bahmu komprengan itu komprengan itu mana tuh? Enggak Mas, guyon ini. Oh. Biasa tuh. Oh. Saya kira ada daerah Komprengan gitu. Oh, itu ya dari luar negeri gitu Mas? Iya, itu kan ada yang dari Borobudur. Oh. Ya, kemarin dari Bali juga itu ada langsung beli sini. Dari itu Jogja. Juga beli anggrek Mas kesininya? Iya, ya. Malah borong itu biasanya. Iya, beli gitu. Malah bersyukur berarti dari luar-luar. Kan ada di Jogja kan banyak tuh dari UGM itu kan. Oh, pertukaran pelajar gitu. Oh. Belajar juga. Belajar di sini. Kalau yang mahal-mahal itu biasanya yang beli dari mana Mas? Yang beli yang mahal-mahal itu apa ya, dari Magelang saja apa dari luar daerah Mas? Senden. Senden bakmu. Senden? Canda ini masa dari Senden. Oh, nek bercanda terus saya mutung ya, Bali. Enggak, saya juga guyon. Oh, dari Magelang juga ada yang beli mahal-mahal, Mas? Ada, Mas. Ini udah sore kok Mas Fahri belum pulang ya? Ini pelan-pelan, belum selesai, Mas. Caranya. Saya tak nyoba botolan ini berapa, Mas? Satu? Ini yang bulan ya? Iya. Namanya apa ini, Mas? Itu Phalaenopsis. Kodenya di atas itu ada. Oh iya, ini ada kodenya ya. Oh, nanti dikirim gambar bunganya ya, Mas? Bisa, Mas. Iya. Scan ini ya, jangan lupa Mas. Oh iya, ambil 2 atau 3 ini
Ini jadi berapa mas ini? Itu 300 itu. Nah, sekalian minta notanya kan? Oh iya. Nanti tolong disampaikan Mas Fahri aja ya. Saya Faris dari Semarang. Faris ya. Oh, Faris. Ini bagus. Mas Faris. Oh, oh. Terus saya minta nomornya Mas Fahri ada? Ada Mas. Catat aja. Oh iya. Berapa nomornya Mas? 0877 1911 7139. Ya. Ulang Mas, 0877 1911 7139 ya. Notanya mana Mas? Oh, dompetku di mobil pakai uang punya aku dulu ya. Ini tak ganti sih. Berapa tadi 300. Mas ya. Iya. Makasih loh ini saya terus dapat banyak ilmu di sini. Sama-sama Mas. Pak pamit dulu ini. Di sini aja enggak apa-apa. Ini nanti ada plastik Mas. Plastik enggak apa-apa. Iya, tak ambilin. Tak plastikin dulu Mas. Iya. Biar bawahnya enggak. Ini langsung pulang bawa ke mana dulu Mas? Ini kan mau ke Jogja dulu. Terus pulangnya itu besok. Makasih Mas ya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Makasih ya Mas ya. Semoga syukur. Amin. Nanti ya, ya. Nanti aku konsultasi ke nomor WhatsApp Mas Fahri tadi ya. Aja. Ya. Mari Mas. Mari Mas. Assalamualaikum. Wah, rezeki ya. Masuk lah. Faris. Marah.